Surah Nabi yang mana pada minggu yang lepas kita membahaskan berkenaan dengan seorang yang bertemu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Quraisy ini dia memutuskan seorang lelaki yang hebat, yang pakar dalam bahasa, yang mengetahui bagaimana coraknya orang nak menyihir, bagaimana dia memahaminya. Seorang yang pakar dan dia memahami bahasa-bahasa yang mendalam. Syairnya dia mengetahui segala kalimah-kalimah Arab yang penuh dengan perkataan yang begitu mendalam, dia amat faham. Dan kalau berkaitan dengan kain, tilikan-tilikan, dia juga faham. Dia seorang yang hebat, pakar. Orang-orang Quraisy ini mereka bersepakat, mereka memutuskan seorang lelaki yang namanya Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah telah saya ceritakan, Walid bin Mughirah bagaimana dia datang kepada Rasulullah. Dia mencari masa yang sesuai mendekati Rasulullah, sehingga kan akhirnya dia bertemu dengan Rasulullah di hujung Ka'bah. Dan dia mendekati, dia bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Muhammad, hai Muhammad, apa sebenarnya yang kau lakukan? Apa sebenarnya yang telah kamu lakukan, wahai Muhammad? Aku mendengar khabar berita macam-macam. Apa yang kau buat, wahai Muhammad? Apa yang berlaku sebenarnya? Apa yang terjadi? Apa yang kau bawa? Dakwah kamu ini, dengan dia, apa yang kamu bawakan ini memecah belahkan orang-orang orang-orang Quraisy, orang-orang penduduk Mekah. Aku dengar dia, kamu ini bawakan suatu benda yang memecah belahkan." "Inilah kami ini," kata Walid bin Mughirah, "kami ini bila dah berbincang-bincang begini sajalah, hai Muhammad, kalau kamu sakit nanti, kami sanggup menyediakan ubat-ubatan yang terbaik. Kalau kamu menghendaki siapa, kalau kamu menghendaki wanita yang cantik, kami akan sediakan. Berapa ramai wanita yang kamu nak, saya sediakan. Kami semua akan sediakan. Maukan harta yang banyak, kami boleh sediakan. Maukan pangkat yang tinggi, kami akan berikan." Itu secara ringkasnya. Dia ini bertemu kepada Nabi Muhammad SAW, dia bercakap-bercakap, dia menerangkan mengenai tawaran-tawarannya. Dia kata, "Tak payahlah pecah-pecah belahkan. Berhenti setakat ini. Kalau kamu nak apa, aku boleh sediakan. Jawatan yang paling tinggi pun mampu aku sediakan," kata Walid bin Mughirah. Akhirnya Rasulullah SAW senyap, tunggu sampai Walid bin Mughirah ini berhenti berkata-kata. Dan kemudian Rasulullah mengatakan, "Hai Walid, habislah, dah tak ada nak cakap apa lagi." Walid kata, "Okey, dah habislah. Apa yang aku nak sampaikan, apa yang aku nak terangkan tadi, semua aku dah sampaikan. Jadi sekarang ni aku nak dengar jawapan daripada kamu, wahai Muhammad." Maka Nabi Muhammad SAW memberikan jawapan. Jawapannya bukan daripada Nabi Muhammad sebenarnya, namun jawapannya adalah ayat Al-Quran yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan, yaitu ayat 1 hingga ayat yang ke-17 surah Fussilat, yang telah saya bacakan semua. Yang antara maksudnya dikatakan kitab ini, Hamim, kitab ini yang Allah Subhanahu Wa Taala, daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani, sebuah kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya satu per satu, yaitu Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Ini Nabi Muhammad SAW membacakan surah Fussilat ini, dia mengatakan bahawa Al-Quran ini diturunkan dalam bahasa kamu, wahai Mughirah. Pastinya kamu akan memahami satu per satu kalimah yang disampaikan ini. Bagi faedah orang-orang yang mengambil tahu dan memahami kandungannya, ia membawa berita mengembirakan bagi orang-orang beriman, membawa amalan kepada orang ingkar. Dalam pada itu kebanyakan mereka berpaling, ingkar, tak mau mengetahui, memahami. Maka dengan sebab itu mereka tidak menerima, tak ikut
apa yang diperintahkan oleh Al-Quran. Dan mereka berkata, hati kami dalam tutupan berlapis-lapis. Maknanya orang-orang yang ketika mereka mendengar sahaja kalam-kalam Allah, petunjuk-petunjuk, ayat, peringatan-peringatan daripada Allah ini, namun Allah mengatakan hatinya berlapis-lapis. Dia tak nampak hidayah. Nampak, yang saya selalu perkatakan ialah nampak di hadapan matanya petunjuk-petunjuk daripada Allah, petunjuk kebesaran Allah. Langit yang terbentang luas adalah bukti kekuasaan Allah. Pokok-pokok bukit bukau dan berbagai-bagai, dan diri manusia itu sendiri adalah bukti kekuasaan Allah. Namun hatinya ini berlapis-lapis dengan tutupan-tutupan yang menghalang daripada mendapat hidayah daripada Allah. Dibacakan ayat terus dan terus, Rasulullah SAW membacakan surah Fusilat ini. Dan Rasulullah mengatakan, kalau kamu nak bekerja dengan agama kamu, kamu nak sibukkan diri kamu dengan agama kamu, nak menghalang kami semua, buatlah, buat kerjalah untuk agama. Sesungguhnya kami juga tetap bekerja mempertahankan akidah kami. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu. Ana basyarun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid, diwahyukan kepadaku bahawa tiada Tuhan, hanya kamu hanyalah Tuhan yang satu. Maka hendaklah kamu tetap teguh di atas jalan yang betul-betul lurus. Dan ayat ini dibacakan oleh Rasulullah SAW sampai satu ayat yang menceritakan bahawa Allah menurunkan bala bencana kepada kaum Had, Ad wa Thamud. Waktu itulah Walid bin Mughirah ini bila dia mendengar ini, bukan kata-kata ataupun rekaan ataupun karangan daripada Nabi Muhammad kalam ini, perkataan ini, maka perkataan ini benar. Dan dia amat yakin sebelum Nabi Muhammad menyampaikan perkara-perkara ini pun, dia dah mengenali bahawa Nabi Muhammad SAW itu Shodiqul Amin, seorang yang benar, seorang yang amat amanah. Bila dia mendengar Allah akan binasakan sebagaimana Allah telah binasakan kaum Ad dan Thamud, maka ketakutan dia datang kepada Nabi Muhammad, terus ditutup. Tutup mulut Nabi Muhammad. Ini jawapan Nabi Muhammad, tak ada satu pun kalimah-kalimah daripada dirinya. Dia menjawab dengan ayat Al-Quran sahaja. Dah cukup menakutkan. Amat menakutkan Walid bin Mughirah. Dia mengatakan, "Musyiduka Muhammad billah warrahim." Dia kata, "Dah cukup-cukup wahai Muhammad, cukup-cukup. Kau jangan putuskan silaturahim hubungan kita ni semua." Dikatakan, jangan putuskan ini, maknanya kita ni apabila kalau dibiarkan kau terus baca ini, bakal nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan turunkan azab, maka habislah kaum-kaum kita, hubungan-hubungan kita semua, anak-anak pinak kita semua habis. Ni maka di sini menunjukkan kalam Allah itu amat menakutkan orang-orang yang dalam keadaan yang bersalah ini. Maka dia merayu kepada Nabi Muhammad supaya jangan sambung lagi. Dan akhirnya dia pun pulang jumpa kepada orang-orang yang telah menyusun strategi macam mana nak menjatuhkan Nabi Muhammad tadi, iaitu mereka yang berada di dalam Darun Nadwah. Telah saya sampaikan Darun Nadwah itu apa? Darun Nadwah ini adalah satu tempat mereka bermusyawarah seolah-olah Putrajaya. Tempat mereka mesyuarat, mereka menyatakan keputusannya, dan mereka memutuskan, mereka menghantar Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah pergi, seorang yang pakar, yang hebat, yang paling pandai, yang seorang yang dihormati ketika itu. Maka Walid bin Mughirah pergi dapat jawapan sebegini. Yang awalnya dia pergi dalam keadaan memang nak seolah-olah dia ni seorang yang hebat. Waktu itu dia pergi dengan gaya ataupun rupa dia yang nak membaham, seolah-olah membaham Rasulullah. Mana ada orang yang hebat lagi daripada dia. Sampai satu pasti habislah Rasulullah akan dikejutkan dengan
bujuk rayu dia dengan kehebatan berbahasa dia untuk berdebat. Namun bila Nabi Muhammad SAW menjawab dengan surah Fusilat saja, habis akhirnya ni pula yang asalnya mukanya confident boleh mengalahkan Nabi Muhammad, pulangnya dalam keadaan seolah-olah macam terkejut kagum melihat ayat tersebut yang dibacakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku juga dengar apa belajar sirah di banyak selawat. Aku juga sentiasa selawat dengar perkataan Nabi Muhammad tu selawat. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-bakhil bakhil itu apabila disebutkan namaku dia tidak berselawat. Orang bakhil kan, ini kau nak buat saya selawat, selawat, selawat bagus. Perbanyakkan selawat. Dan kisah Munirah ini bila dibandi kepada kaum dia, dijumpa di Darun Nadwa, mereka masing-masing bertanya menunggu jawapan macam mana. Kanlah nak menjatuhkan Nabi Muhammad ini, dia merasakan dengan Walid bin Mughirah pasti jatuh Nabi Muhammad, kalah. Tapi Walid bin Mughirah muka dan lain, dipatah balik kepada kaum dia, kepada orang Quraisy ini di Darun Nadwa. Dia ditanya kamu ni bagaimana, dia macam seorang yang terkagum, dia baru saja mendengar suatu ayat yang tak pernah didengar. Sampaikan pembesar-pembesar Quraisy ini bertanya kepada wali ini, tengok lagi macam dah lain, adakah kamu dah memeluk agama Muhammad itu? Dia kata tidak. Hatinya itu sebenarnya dah tersentuh dengan kalamullah tadi. Dan di dalam perjalanan dia pulang ini, dia seolah-olah nak menyampaikan mudah-mudahan kaum dia ini akan mendengar apa yang dikatakan ini, yang dia ini tersentuh dengan kalamullah yang begitu hebat, dan mudah-mudahan kaum dia pun akan mengikut. Dia merasakan sebegitu, semudah itu. Apabila dia pulang sahaja bertemu kepada kaumnya, dia mengatakan, mereka mengatakan tengok gaya macam kamu sendiri terpedaya dengan Muhammad dan kamu masuk dalam agamanya sudah pasti. Dia kata, tak, saya belum masuk lagi, saya belum memeluk agama Muhammad lagi. Tapi Walid berkata, tapi aku tidak pernah mendengar kata-kata seperti itu. Jadi orang Quraisy itu kata, mungkin itu syair sahaja. Kata mungkin bukan, itu bukan syair yang aku dengar terngiang-ngiang di telingaku ini. Itu bukan syair. Bukan aku orang yang, kalau kamu mengetahui, bukankah aku ni orang yang paling mahir dalam syair? Maka orang-orang Quraisy mengatakan, betul juga, kau orang yang pakar dalam syair. Mereka pun bertanya lagi, itu mungkin kahin. Itu kata-kata itu kahin. Kahin ni macam orang yang tukang tiri. Perkataan tukang tiri yang boleh, apa kalau kita tengok orang tukang tiri zaman sekarang ni, orang yang boleh nak pukau orang dengan hipnosisnya, dengan hanya satu petikan jari ataupun buat sesuatu aksi saja, orang dah boleh terpengaruh dan terpedaya, terkagum begitu saja, diam terbeliak. Kalau tengok orang yang hipnosis, dia berhenti begitu, dia dengar, dia boleh ikut apa yang disuruh, dia perintah, dia ikut, dia tanya, dia boleh jawab. Seolah-olah macam kena pukau. Kata Walid, tidak, aku tahu sangat bagaimana gelagat orang-orang yang memukau dan dipukau. Kemudian kalau begitu mungkin orang itu yang Muhammad itu sebenarnya gila. Walid kata, takkanlah gila, aku kenal sangat orang gila itu macam mana. Muhammad Sadiqul Amin, semua penduduk
sadiqul amin, dia orang yang benar, orang yang amanah. Bagaimana pula gila? Kemudian kalau begitu, kami ini orang-orang Quraisy berpandangan bahawa Muhammad ini sebenarnya tukang sihir. Kata Walid bin Mughirah tadi, bukan, aku juga kenal dan aku tahu seluk-beluk ahli sihir. Semua yang kamu sebut aku tahu. Ini lain, ini luar biasa. Maka semua orang-orang Quraisy itu pening kepala. Kalau begitu, apa yang kita nak sebut Muhammad ini? Kita nak panggil dia apa? Walid bertanya kepada orang Quraisy, adakah kamu mahu mendengar cakap aku? Kau nak dengar tak? Sini aku katakan, begini sajalah. Wahai orang-orang Quraisy, begini saja. Untuk jalan penyelesaiannya, biarkan saja buat-buat Muhammad itu buat apa. Biarkan dia buat apa sekalipun. Kalaulah penduduk Quraisy, orang-orang Mekah ini marah, pasti mereka ini semua akan bunuh Muhammad ini. Selesai kerja kita. Tak boleh biarkan. Mana boleh, kata orang-orang Quraisy. Tak boleh biarkan. Gila, kau yang gila nak biarkan dia. Tengok macam-macam lah. Pecah lah suami, isteri, anak-anak kita semua dah ikut lah. Kawan-kawan kita dah boleh ikut dah Muhammad. Ha, bukan dia yang gila, kau yang gila, wahai Walid. Okey, kalau begitu ini sahaja. Kalau kita biarkan sahaja, kalau misalnya dia ini dipuji dan diterima oleh orang, kamu juga penduduk orang-orang Quraisy yang akan naik nama kamu, akan dikenali oleh orang ramai, seluruh dunia akan mengenali kamu kalau Muhammad ini mereka menyanjung. Kan lebih baik kamu biarkan. Tidak mungkin, tidak mungkin. Agama datuk nenek moyang kita mesti kena jaga juga. Akhirnya inilah kata Walid, kalau begitu kita paling mudah kita gelar dia, kita panggil dia ahli sihir. Tengok apa yang dibawa oleh Walid bin Mughirah tadi, seakan-akan dia dah nak membawakan hidayah kepada pembesar-pembesar Quraisy tadi. Masing-masing boleh nak dengar, tetapi hanya kerana dia ni takut dengan pembesar-pembesar. Okey, beginilah. Terakhir dia membuat pilihan, kita panggil sahaja Muhammad ni ahli sihir. Sebab inilah yang paling hampir, inilah yang paling dekat. Ha, panggil dia ahli sihir. Sebab dengan kata-katanya ini, orang mendengar boleh mengikut dia. Berpecah belahlah keluarga, berpecah belahlah antara suami, isteri, anak-anak. Inilah dia, kita boleh panggil tukang sihir. Maka bermula daripada saat ini, Walid bin Mughirah yang tadi asalnya dia dah nak membawakan dengan sentuhan ayat Quran tadi. Ha, ini Allah nanti akan terangkan. Saya akan terangkan mengenai ayat surah Mudassir ayat yang ke-11. Ha, akhirnya Walid mengambil keputusan, kita panggil dia ahli sihir. Gelaran yang paling dekat untuk Muhammad adalah ahli sihir. Dia mempunyai kata-kata yang dapat menyihirkan masyarakat, memecah belahkan antara ibu dan ayah dan anak-anak, antara suami dan isteri. Ini paling dekat kita boleh sebut pada Muhammad. Ha, jadi mereka ambil keputusan ini. Ahli tafsir, ahli-ahli sejarah mengatakan waktu ini Walid dan terbalik. Walid dan terbalik. Yang asalnya tadi, di balik tadi dah ada tekad dia sendiri. Kali ini dia dah terbalik. Dia sebelum ini cuba mengajak kaumnya kepada kebenaran, dan dia sendiri yakin apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, oleh kerana mahu meraikan kaumnya. Untuk meraikan kaum kita, banyak orang-orang ini mengatakan bahawa ramainya orang yang tersesat ataupun tidak dapat menerima kebenaran hanya kerana nak meraihkan kaum bangsa fanatik. Dia sanggup
nak mempertahankan, dikatakan ini budaya, ini apa lagi, ini yang berkaitan dengan kaum kita, ini turun-temurun, tak boleh nak diubah. Sesatnya ramai orang, mereka ini lari daripada landasan Islam yang sebenar kerana tak boleh nak terima kebenaran. Ramai orang ini. Lepas tu orang yang keras hati ini, yang tak boleh nak terima kebenaran, terus ikut dengan gaya kehidupan budaya bangsa dia. Nabi SAW ada mengatakan ada 6 perkara sitatu asyattuh bidil amal, ada 6 perkara boleh hilangkan semua amalan-amalan kita, terpadam dengan sendiri. Antara ini ialah qaswatul qalb. Qaswatul qalb ni hatinya keras. Orang panggil ni macam kata bawah burung, dia tak boleh terima kebenaran. Kata bawah burung macam mana dia dua kat bawah burung. Satu kisah kata ni, dia duduk bawah burung, anak-anaknya tak bagi keluar, duduk dia di bawah burung. Tapi anaknya sibuk degil, dia tak boleh lah, boring asyik-asyik tengok muka bapak dia, boring dia tak suka, dia keluar diam-diam. Dia keluar daripada tempur, dia pergi keluar. Pergi keluar, kemudian waktu petang dia balik. Ayahnya perasan, kamu pergi mana? Saya keluar, pak. Boring duduk dalam burung-burung yang rimas. Anak dia kata, bapak dia cakap, habis tu dah kau keluar, apa yang kau nampak dekat luar? Kata anak katak dia kata apa? Anak kodok ni, anak katak ni dia kata, aku ke rumah, aku terjumpa satu binatang yang besar. Bapak dia cakap, bapak katak dia cakap, mana boleh? Yang paling besar cuma bapak dia. Tak ada siapa boleh besar lagi. Tak, bapak tak besar, besar lagi. Dia dah nampak dia keluar, nampak lembu mungkin besar, besar lagi. Bapak dia kata, tak mungkin. Sekejap bapak dia tarik nafas, dia kembangkan, besarkan dia punya ni, kat bawah ni, besarkan. Besar macam itu. Anak dia kata, bapak dia kata, adakah dia besar macam gini? Anak dia kata, tak, besar lagi pak, ini kecil. Dia pun tarik nafas lagi, kembangkan lagi, adakah besar macam ini? Anak dia kata, tidak pak, besar lagi, ini kecil pak. Dia pun tarik nafas lagi, kembangkan lagi. Akhirnya ditarik nafas, kembang, 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 akhirnya meletup. Ini orang yang duduk bawah tempurung, tak boleh terima kenyataan. Sebab itu hadis Nabi mengatakan terpadam amalan. Orang yang hatinya keras terpadam amalan. Wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu mala wa ja'altu lahu malan ma'duda wa banina shuhuda wa mahattu lahu tamhida thumma yatma'u an azid kalla innahu kana li ayatina 'anida sa'urhibuhu su'uda innahu fakkar wa qaddar faqutila kaifa qaddar thumma qutila kaifa qaddar thumma nazar thumma abasa wa basar thumma adbar wastakbar faqala in hadha illa sihrun yu'thar in hadha illa qawlul bashar sa'uslihi saqar وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرَ لَا تُبْكِي وَلَا تَذَرَ لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ عَلَيْهَا 19 وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا يَسْتَيْقِنُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرْتَابَ Terlihat maksudnya Allah mengatakan apa? Ayat yang ke-11 surah Al-Muddassir, Allah mengatakan ini, ayat ini diturunkan khusus untuk Walid bin Mughirah ini. Allah mengatakan zanni wa man khalaqtu wahida, jangan engkau bimbang wahai Muhammad,
biarkanlah aku sahaja yang membalas orang yang menentangmu, yang aku ciptakan dia dalam keadaan seorang diri, tidak berharta dan anak pinak, dan aku jadikan baginya harta kekayaan yang banyak. Ini Walid bin Mughirah, asalnya dia kusum, apa kendali dia tak ada apa-apa, dan Allah berikan dia kekayaan, bagi dia anak. Dan aku mudahkan baginya mendapat kekayaan dan kekuasaan dengan mudahnya. Allah berikan dia kekayaan, Allah berikan dia anak. Mengikut ahli tafsir, anak dia ramai, lelaki, berdiri aja, sehingga dikatakan 10. Kalau dia berjalan, anaknya mengikut, seolah-olah dia seorang yang hebat. Kemudian dia ingin sangat supaya aku tambahi lagi. Walaupun dia mempunyai harta yang dah banyak, anak yang beranak pinak, dia tetap minta kepada Allah, ya Allah tambahkan rezeki untukku, ya Allah kurniakan aku tambahan anak. Ini Walid bin Mughirah. Dia tidak memeluk Islam, tapi dia memohon kepada Allah, minta juga kepada Allah, sebab hati dia dah tersentuh Allah lah. Mereka ni semua ni, orang-orang Quraisy ini kita panggil sebagai musyrik. Musyrik orang yang syirikan. Musyrik telah katakan syirik ni bagaimana, kafir ni bagaimana. Kafir ialah orang yang kufur. Dia tak percaya terus Allah, dia tak percaya kepada Nabi Muhammad, dia orang kafir. Tetapi syirik, dia beriman kepada Allah. Tapi sebagaimana dalam apabila Nabi pernah bertanya kepada seorang, berapa banyakkah Tuhan kamu yang kamu sembah? Aku mempunyai Tuhan sebanyak 12. Banyak Tuhannya. Aku namanya syirik. 12, macam mana Tuhan yang kamu sembah ini? Yang ini Tuhan untuk aku minta kekayaan, yang diminta kepada kemewahan, yang diminta kebahagiaan, yang diminta sehat, yang diminta cantik. Tuhan khusus, Tuhan-Tuhannya. Tetapi apabila ditanya siapakah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan yang sebenarnya, yang tu tadi Tuhan, kalau agama lain dipanggil dewa-dewa, assistant-assistant. Tapi dia tetap mengatakan wala insa'allahu man khalaqas samawati wal ard. Bila ditanya siapakah Tuhan yang ciptakan langit dan bumi, dia tak cakap siapa pun, dia tak cakap Tuhan yang miyam-miyam, tidak, dia pasti mengatakan Allah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Ini mereka beriman kepada Allah, namun dia ada Tuhan-Tuhan asisten-asisten yang lain. Ini baru namanya syirik. Dulu saya panggil syirik apa, ada satu lagi kat ujung tu, nama dia Plak. Plak ni orang Arab panggil istirah. Ada perbedaan syirik syarokah, istilah dia pelak ni, kepala ni soket tu satu je, bila dia sambung kepala, letakkan mustarok tu untuk yang pecah-pecah penyambung tu, pelak extension, dia jadi satu, sambung kepada extension tu boleh jadi 4-5 pelak. Hari itu tu dipanggil istilah orang panggil tu orang musyrik. Tuhan satu, ya, dia beriman dengan Tuhan Allah, tapi ada Tuhan-Tuhan yang lain. Ini kita pun kena jaga. Kita yang kita kena jaga ni, Tuhan kita minta, memang Tuhan kita sembah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada engkau aku sembah dan kepada engkau aku minta pertolongan. Tapi dalam masa yang sama kita sakit, kita minta bantuan kepada umum, minta sembuhkan, minta bantuan dengan yang lain, minta bantuan ini. Ini yang kita takuti, besar kemungkinan kita tergolong dalam golongan orang-orang yang syirik. Ini kita kena jaga. Kemudian kita lihat Walid bin Mughirah ini, Allah tumpukan khas ayat ini untuk Walid bin Mughirah. Dan aku mudahkan baginya mendapat kekayaan dan kekuasaan. Kemudian dia ingin sangat supaya aku tambah lagi. Tidak sekali-kali akan ditambah, kerana sesungguhnya dia menentang dengan degilnya akan ayat-ayat kami Al-Quran yang disampaikan oleh Rasul kami. Tengok.
Allah nak twist, nak ubah. Ha, maknanya ini Allah sebenarnya sebelum ini Allah bagi pilihan. Allah tunjukkan hidayah itu kepada Walid bin Mughirah. Sama ada dia nak ikut ataupun dia nak tolak. Allah Maha Adil. Kita lihat Allah begitu adilnya Allah. Bukan memaksa. Ha, dengar ayat ni, ha, mesti masuk Islam. Tidak. Allah bukan pemaksa, bukan yang memaksa. Diberi pilihan. Ayat dibacakan oleh Rasulullah SAW, pilihannya sama ada tidak beriman ataupun diingkar. Akhirnya dia ingkar. Yang sebenarnya Allah mengetahui siapakah Walid bin Mughirah ini. Dia ni orangnya macam mana, sebenarnya dia nak rezeki macam mana. Allah ceritakan balik kepada Nabi Muhammad, dia nak anak bagaimana. Allah kata, tidak sekali-kali aku takkan tambahkan lagi. Aku akan menyiksanya dengan azab yang memuncak. Aku akan bagi dia azab, kata Allah SWT. Maknanya baru Allah yang lain ya. Boleh saja Allah nak ubah siapa-siapa. Yang asalnya kalau kita ni baik, kalau Allah nak ubah, bila-bila masa saja. Yang patut kita dapat suatu kebaikan, Allah nak ubah, boleh ya Allah nak ubah. Beginilah sebagaimana Walid bin Mughirah. Hidup kaya raya, anak yang ramai. Allah kata selepas ini aku akan terus menyusahkan dia. Maka binasalah dia hendaknya. Bagaimanakah dia berani mereka-reka yang demikian? Yang dulu asalnya tidak nampak dah kebenaran, tiba-tiba dia reka-reka. Dikata Muhammad itu tukang sihir. Sekali lagi binasalah dia. Allah ulang lagi. Hendaknya bagaimana dia berani mereka-reka tuduhan-tuduhan itu. Kemudian dia merenung dan memikirkan berkali-kali jalan-jalan mencaci Al-Quran, tapi dia gagal. Selepas daripada dia ni mengetahui Nabi Muhammad ini, memang dia dah tahu Nabi Muhammad yang dibawakan itu kebenaran, tetapi dia tak mengikut, nak menunjukkan, nak meraihkan kepada kaum dia. Dia nak tunjukkan, tengok Quran itu sihir, tengok Al-Quran itu, Al-Quran ini boleh. Dia seolah-olah mencaci, menghardik Al-Quran itu. Setelah itu dia masamkan mukanya serta dia bertambah masam dan berkerut. Maknanya makin selepas daripada itu hidupnya makin sempit, sempit. Kemudian dia berpaling daripada kebenaran dan berlaku sombong dan angkuh. Serta dia berkata Al-Quran ini hanyalah sihir yang dituntut serta dipelajari oleh dari ahli-ahlinya. Ini tidak akan hanyalah berkata-kata rekaan manusia. Disebabkan kekufuran itu, aku akan masukkan dia ke dalam neraka Saqar. Wa ma adraka ma Saqar, apa dia itu neraka Saqar? La tuqti wa la tazar, ia membakar mangsanya dengan tidak meninggalkan sisa dan tidak membiarkan binasa terus. Maknanya neraka Saqar ini dia akan bakar tak tinggal sikit pun, bukan bakar sekali arung. Dia akan bakar sehingga ke dalam-dalam, sampai ke urat-urat, sampai ke tulang-tulang, sampai pada kuku, sampai kepada yang pembuluh-pembuluh darah yang paling halus. Ini neraka Saqar. Allah katakan ia terus menerus membakar kulit manusia. Alaiha tis'ata asyar, dekat situ ada 19 pengawal. Tis'ata asyar wa ma ja'alna. Ini yang Allah cerita yang dalam ayat Mudathir ayat 11 sehingga ayat 26. Allah cerita khas untuk Walid bin Mughirah. Allahu Akbar. Bukan senang. Panjang ayatnya, Allah menurunkan satu surah untuk Abu Lahab. Pendek, ini lagi panjang. Yang mana Allah dah tunjukkan dia, Allah dah bagi, dah bagi satu canggih. Dia memang nampak hidayah, tetapi kerana nak meraihkan kaumnya, akhirnya ditukar, dia berpaling, ditulis, dipusing. Dan Allah memberikan peringatan yang amat dahsyat. Maka apabila melihat keadaan di kota Makkah ini, orang-orang Quraisy mereka melihat ini tak jalan, itu buat ini tak jalan, tak jalan, tak jalan. Mereka pun
berusaha berbagai-bagai usaha tidak berjaya, maka mereka bertindak cara yang lain pula, iaitu dengan cara kasar. Cara ini ialah dia seolah-olah dia mencaci maki. Cara dia, dia mereka bersepakat, apa kata kalau kita caci maki Muhammad, sentiasa hari-hari kita caci maki, sampai orang kalau kena maki hamun caci, sampai dia tak tahan hatinya, nanti dia melawan. Waktu melawan ini kita bunuh Muhammad. Jadi tidak ada alasan orang-orang yang membela Muhammad ini nak buat apa. Kita kata kita mempertahankan diri kerana Muhammad bertindak agresif, seolah-olah dia kata begitu. Jadi mereka pun mengadakan suatu perbincangan, mereka memulakan serangan ini, serangan saraf ini. Dia datang setiap hari, Nabi Muhammad SAW akan datang ke Kaabah bertawaf. Dia datang mendekati, mencaci maki, maki hamun, macam-macam dicaci maki. Satu ketika bila masing-masing orang-orang Quraisy ini mencaci maki Nabi Muhammad SAW, ketika mencaci maki keturunan Nabi Muhammad, relax. Sama akhlaknya yang baik, yang terpuji, dicaci maki hamun berkenaan dengan dirinya, dengan bapanya, dengan datuk neneknya, dia sabar, tak ada apa-apa. Namun Nabi Muhammad dipantang apabila Allah dicaci, apabila agama ini dipermain-mainkan oleh siapa-siapa, Rasulullah sanggup mengeluarkan senjata. Dah berapa sekian lama Rasulullah SAW bersabar, satu saat mereka ini mencerca, mengherdik yang menggunakan bahasa yang begitu dahsyat, tidak dinyatakan dalam kitab sirah. Kalau dinyatakan sia-sia, sampai sekarang orang gunakan, tapi digunakan, dikatakan di sini menggunakan bahasa yang amat teruk waktu itu, mengherdik Allah, mengejek-ngejek Al-Quran. Rasulullah tidak bersabar, tak boleh nak sabar. Rasulullah mengatakan, Rasulullah hanya memberi satu peringatan, hei kamu-kamu yang mempermainkan Allah, Al-Quran, kamu akan dibinasakan semua sekali, tidak tertinggal walaupun seorang. Waktu itu bila mereka mendengar saja, ni Rasul, ini Shadiqul Amin, walaupun mereka ingkar, tetapi mereka dengar, mereka tahu apa yang Muhammad kata ni, mesti ada apa-apa efek. Mereka ketakutan. Selepas itu mereka datang, mereka minta maaf. Hey Muhammad, kami tadi terlanjur kata-kata kami, kami mohon maaf, minta ampun. Apabila Rasulullah dah meninggalkan, mereka dah meninggalkan Kaabah, mereka pulang. Orang-orang Quraisy ini berkumpul di Darun Nadwa. Bila sampai dekat Darun Nadwa, mereka mengatakan antara mereka, mereka mengherdik antara mereka sendiri, mereka mengatakan, bodohlah kau, tadi dia dah mula dah marah, dia dah terpancing dengan kata-kata kita, dia dah mula dah marah, dia dah panas dah, kenapa waktu itu kita tak kerjakan dia? Masing-masing antara mereka mengherdik. Sepatutnya ini adalah peluang kita. Waktu dia telah hot temper, telah marah tadi, waktu itulah patut kita ramai-ramai keroyok dia, kerjakan, kita bunuh dia, selesai. Kita berikan alasan bahawa kita mempertahankan kerana dia tengah marah tadi. Masing-masing waktu itu hati mengerti, kata mengata, maka takpelah, kita sambung di sini. Esoknya Nabi Muhammad SAW sampai sahaja di Kaabah, belum sempat apa-apa. Betul apa yang dah dikatakan di Darun Nadwa, orang ni tak fikir banyak. Bila Abu Jahal dah kata gitu, Abu Hakam, orang yang dipanggil, orang yang memang mereka menuruti kata-katanya, orang yang berpengaruh waktu itu, bila dia dengar sahaja macam itu semalam, hari ini dia tunggu semua ramai-ramai, dia tak nak fikir apa, tahu je sampai dia Nabi Muhammad
terus digoyok. Nabi Muhammad sampai masing-masing keroyok. Mereka sudah pukul-pukul. Nabi Muhammad seorang waktu itu dipukul, dibelasah sehingga Nabi Muhammad lempit dikejarkan. Kebetulan anaknya yaitu Sayyidatina Fatimah, itu anak perempuan Nabi Muhammad SAW, lalu dekat situ. Allah didatang, apa dari dan kuatnya didatang cuba menghalang. Dia datang tetapi dia tak berdaya untuk mendukung ayahnya. Akhirnya dia lari dengan segera, dia mendapatkan Sayyidina Abu Bakar. Dia minta tolong kepada Sayyidina Abu Bakar. Dengan pantas Sayyidina Abu Bakar lari terus mendapatkan Nabi Muhammad, ditarik, dikeluarkan. Dan waktu itu dia menjerit kepada orang-orang Quraisy ini, wahai orang Quraisy, la'anat dia. Adakah kamu hendak membunuh orang yang hanya kerana menyebut Tuhannya Allah? Adakah kamu nak membunuh orang yang hanya menyebut Tuhannya Allah, sedangkan kamu semua panggil Tuhan kamu Allah? Sama. Yang saya nak kata tadi, orang-orang waktu itu sebut Allah yang sebenarnya ialah Allah. Cuma dia ada berhala-berhala yang disembah tu, yang kita yang tadi katakan, ini Tuhan untuk kekayaan, ini Tuhan untuk panjang umur, ini Tuhan untuk kesehatan. Ini namanya orang musyrik, orang syirik. Tapi tetap Tuhan yang sebenar adalah Allah. Waktu itu Sayyidina Abu Bakar terus menjerit, adakah kamu nak membunuh orang yang hanya memanggil Tuhannya Allah? Sama kan? Kamu panggil Tuhan kamu Allah, dia panggil Tuhan dia pun Allah, kenapa nak bunuh? Terdiam semua. Hanya kerana itu kamu mahu membunuhnya. Akhirnya Nabi Muhammad SAW tetap sabar. Pada hari lain pula, pembesar-pembesar Quraisy waktu sedang duduk berdekatan dengan Kaabah, termasuk Abu Jahal, sejak kali Nabi Muhammad SAW melalui Abu Jahal ni, tetap meneruskan dengan caci maki dan cercanya. Nabi Muhammad macam mana pun tetap bersabar. Ini ada satu kisah menarik yang akhir untuk malam ni. Kisahnya saat ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicaci maki dengan satu bahasa yang begitu paling belum pernah waktu itu orang menggunakan bahasa cacian tersebut. Abu Jahal mengeluarkan kata-kata yang amat kesat. Namun Nabi Muhammad tetap bersabar. Dengan tenang Nabi Muhammad meneruskan tawafnya. Waktu itu seorang wanita telah mendengar cacian tersebut dan dia begitu tak boleh nak bersabar. Akhirnya dia meninggalkan tempat itu. Di seolah-olah seperti satu tekanan untuk dia. Muhammad orang yang baik, tak pernah kacau orang, kenapa orang maki hamun sebegini rupa? Wanita ini seorang yang lembut hatinya, dikeluar ditinggalkan dalam keadaan yang seolah-olah dia tertekan, dia menangis, kesian dia Muhammad diperlakukan begini. Dia keluar saja dalam perjalanannya, dia terserempak dengan Hamzah. Hamzah ini pakciknya Rasulullah SAW. Hamzah ini dikatakan dalam kitab sirah di Manukulan, dia ada satu hobi. Hamzah, Sayyidina Hamzah dah masuk Islam. Dia ada satu hobi. Hobi dia suka berburu. Orang kalau kita lihat orang-orang kita ni, kawan-kawan suka berburu. Ada orang yang suka mancing balik rumah bawa tangkapan, betul? Ada orang suka berburu, pergi tangkap burung, burung-burung, ataupun pergi tangkap kancil, tangkap kijang, berburu. Itu kita waktu-waktu zaman kita beginilah berburu binatang buruannya, macam inilah. Tetapi Hamzah ini di dalam sirah menceritakan bahawa hobi dia tak memburu ni. Apa yang dia buru? Dia suka buru singa.
Setiap kali dia keluar berburu, dia bawa maling singa. Jadi ini seorang yang dikenali oleh orang Quraisy, orang yang gagah, hebat, perkasa. Kebetulan dia nampak wanita ni menangis. Kenapa menangis wahai wanita? Kata Hamzah, aku menangis merenangkan Muhammad hari-hari kena ejek, dan hari ini Abu Jahal menghantik dia, mencercah dia begitu dahsyat sekali. Hamzah pun bertanya, adakah tidak ada orang yang bangun mempertahankan Muhammad dan menghalang Abu Jahal? Jadi wanita itu berkata, tidak ada wahai Hamzah, tak ada seorang pun yang menghalang. Waktu itu Hamzah yang belum Islam lagi, dia terlalu marah mendengar penghinaan itu. Dengan tergesa-gesa dia pergi ke Darun Nadwah. Sampai di Darun Nadwah, dia terlihat Abu Jahal dikelilingi oleh pembesar-pembesar lain. Tanpa banyak bicara, tanpa mengeluarkan satu patah perkataan, dia datang terus memukul Abu Jahal. Sehingga dalam kitab menceritakan, dalam kitab sirah ini menceritakan, kepala Abu Jahal waktu itu berdarah. Melihat kepada yang memukulnya Hamzah, tak ada seorang pun yang berani untuk melawan. Dipukulnya Abu Jahal lagi, tetapi tak ada berarti ada siapa pun yang berani menolong. Dan akhirnya suku Makhzum ni, kaum kerabatnya Abu Jahal, dia datang menghalang. Sabar wahai Hamzah, sabar. Dan Abu Jahal kata, baiklah, aku bersalah, aku minta maaf wahai Hamzah. Lepaskan dia, aku mengakui kesalahan aku. Ini yang dilakukan oleh Hamzah. Hamzah dia memberi satu kata-kata yang ulama-ulama serta ahli sirah mengatakan ini adalah kata-kata hidayah. Waktu dia memukul itu, dia mengatakan, apakah kamu menghina Muhammad sedangkan aku juga memeluk agama? Sedangkan dia belum Islam, tapi dia waktu itu dia datang marah, dia pukul, dia mengatakan, apakah kamu menghina, kenapa kamu menghina Muhammad ini sedangkan aku sendiri dah masuk agama dia, tahu? Seolah-olah begitu dia katakan. Tidak dia memikirkan, tetapi terkeluar daripada lidah. Ini Sayyidina Hamzah. Setelah dia pulang, dalam perjalanan dia pulang, dikatakan, apa yang aku cakap tadi ini? Bagaimana aku nak menerangkan kepada kaum-kaumku semua apa yang aku telah cakap tadi? Dan suatu keaiban yang besar apabila kata-kata yang dah dikeluarkan dijilat balik bagi orang-orang Quraisy. Maka sampainya di rumah, dia terus bermunajat kepada Allah. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, dia kata, ya Tuhanku, kalau ini adalah kebenaran dan kebaikan, datangkanlah suatu keyakinan dalam hatiku, tetapi kalau sebaliknya, berilah jalan keluar kepadaku. Ini dia mohon munajat kepada Tuhan. Jadi kemudian ini kata-kata yang terluah daripada Sayyidina Hamzah itu sendiri. Selepas itu, selepas dia munajat itu, dalam sirah menyatakan kata-kata Hamzah, selepas itu Tuhan mencampakkan keyakinan yang amat tebal dalam hatiku. Tanpa melengah lagi, aku terus mencari-cari Muhammad untuk mengucapkan dua kalimah syahadah. Sayyidina Hamzah masuknya dalam keadaan, dan masuknya dia dalam agama Islam ini dengan keadaan yang suatu kalimah yang tak disangka-sangka. Ini yang dikatakan oleh ahli sejarah ialah kalam hidayah. Tak ada siapa pun yang nak reka, dan dia tidak terfikir, keluar saja daripada mulutnya Allahu Akbar. Hidayah khas untuk Sayyidina Hamzah.
Jadi ini kisah mengenai Sayyidina Hamzah mengakhiri kisah sirah kita pada malam ini, insyaAllah. Jadi, kalau ada apa-apa nak tanya, sila. Tak ada, kita terus doa.